Ya guys, jadi kalau misalnya kalian itu main di season ini, kalian bisa lihat nih, di sini ada daily ya, secara daily guys. Kalian kalau main, kalian bakalan dapet skin seperti ini guys. Kalau beruntung ya, bisa lihat sendiri nih. Kalian bisa dapetin skin-skin ini cuy, bisa lihat sendiri tuh. Skin epic, terus ada skin event juga, terutama ini ada manga crossover bagus, Ushigamaru, ada, wah ini banyak ya. Terus ini juga skin gratis ini Dragon of Artistry. Wah ini banyak sih guys. Parah ini skin-skin gratis, cok. Sebanyak ini, cok, skin gratis. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Android Let's Play. Di video kali ini saya mau lihat-lihat nih update dari Honor of Kings ya. Ini sudah reset season. Di sini langsung jadi Diamond 1 ya. Ada skin Gui Guzi gratis ya cuy. Ini adalah skin seasonnya, season 7 kalau di sini guys. Kalau di Gui Guzi itu skin 36 atau 37 ya. Kalau di sini skin season 7 cuy. Ini dia untuk skinnya. Lumayan ya, lumayan kece. Kalau untuk yang alt time ini nggak diganti ya guys ya, tidak diganti. Saya sih sebenarnya pengen banget kalau diganti gitu ya, tapi nggak diganti guys. Oke, di sini ada fitur-fitur baru guys ya. Di sini ada hero baru, kita langsung beli aja dulu hero barunya guys. Let's go. Ini dah dia namanya ya, agak aneh ya namanya ya. Dia. Pacarnya Augran ini guys. Kece banget. Confirm dulu guys. Untuk skin dia-dianya belum ada ya. Terus di sini ada Guanzu, Guan Yu, Crimson Rider. Wah, kece banget guys. Lihat di sini. Tuh. Exchange kalau nggak punya kita confirm aja, kita bakalan ke sini guys. Di sini ada diskon ya, lumayan banget itu guys. Ada diskon buat gacha skin mythic. Tuh. Terus di sini ada juga kayak honor pass ya. Skin honor pass baru lagi guys yang bisa digacha. Ini honor pass lalu. Sebenarnya ini skin honor pass juga ya. Skin honor pass. Tuh, keren banget ini, kece guys. Skin season paling nggak bagus kayaknya ini sih guys. Soalnya ini skinnya biasa banget ya. Tapi efeknya bagus ini. Dan ini biasa banget ini guys. Level satunya kita dapat skin yang, jujur aja ini jelek ya level satunya guys ya. Yang bagus yang tadi level 80 tuh. Tapi nggak terlalu bagus juga sih. Ini bagus banget nih Biron bro, pro gamer. Kalau misalnya kalian tuh beli, kalian bisa gacha skin ini ya. Kalau kalian beli Hano Honor Pass. Nah ini juga bisa digacha. Terus tentunya ini guys, kalian bisa ini gacha ini. Nah terus ada fitur kayak ini. Bentar. Kita cari custom button. Aduh kok lama banget. Nah di sini custom buttonnya belum keluar semua guys kayaknya guys ya. Belum keluar semua tuh. Kalau nggak salah tuh yang honor pass apa namanya, honor pass ini tuh ada buttonnya loh. Kalau nggak salah ya, apa saya salah ya? Pokoknya ini belum keluar semua sih guys, custom buttonnya. Tapi kita borong-borong custom button ya. Pertama kita bakalan borong custom buttonnya dia. Oke, kita punya custom button, kita cek, cek ya dia. Shell sendiri udah di equip ya, kece banget. Nggak cuman custom button tapi kayak layoutnya juga di sini bawah ya, keren banget guys. Keren keren, mantap mantap ya, mantap cuy. Terus ada siapa lagi ya? Wah ini bahkan ini ada coy. Ah, siapa yang bagus ya? Ini saya udah punya kok skinnya, kita beli aja nggak ya? Jarang tak pakai soalnya guys. Mungkin ini kita beli, beli nggak ya? Beli nggak ya? Belilah.
Lihat guys, ini guys. Tuh kece guys, warnanya hijau ya. Tuh kalau di tap-tap, ada naganya coy. Kece banget, kece parah guys. Kita coba lihat ya. Coba lihat untuk custom buttonnya coy. Kita lihat kalau di pertandingan seperti apa untuk custom buttonnya. Siapa yang mau nih, tak kasih satu. Skin apa nih, kalian mau apa nih? Tak kasih satu custom button. Tinggal kalian tuh tulis ini ya. Tulis with aja. Nanti kasih random guys. Lihat guys, kece banget guys buttonnya guys, lihat. Pas jalan, woi, custom buttonnya guys, kece pak, kece banget ya. Wuhui. Kece parah bro. Custom buttonnya bener-bener mantul. Gila ya. Kalau kita udah beli skin apa namanya, skin naga-naga, kayak pakai skin lainnya kayak kurang gitu nggak sih? Soalnya ini terlalu bagus. Sumpah skin yang lainnya tuh kayak kerasa kurang gitu kalau kita udah punya skin-skin naga guys. Jadi kalau nggak kemarin nggak pada beli skin naga tuh kayak sumpah nyesel banget sih guys. Mana bagus banget lagi anjir. Nyesel kalian guys kalau nggak beli skin naga cuy. Kita keluar. Custom buttonnya bener-bener keren guys. Soalnya bukan cuman kayak buttonnya doang, cuma satu doang, tapi bener-bener kayak ada layoutnya juga gitu kan. Mantul. Terus ada event enggak, tadi ada event itu guys. Ada event kayak kita dapetin skin. Nah ini udah tak dapetin. Menurut kalian bagus yang mana guys? Coba efek ya. Coba worth it yang mana ya guys ya. Coba worth it yang mana guys. Kita coba yang tadi tuh jungle. Mana guys. Mana guys. Mana guys ini ya. Nah kita coba untuk skinnya coy. Kalau yang apa namanya, siapa ya namanya tadi, yang Archer itu tadi siapa namanya, aduh agak lupa. Nah itu efeknya udah lihat saya, bagus banget sih. Yang ini malah saya jarang banget lihat orang pakai ini guys, jarang banget. Itu lagi dibuff juga kan. Tapi lihat ya, kalau ini sih bagus sih menurut guys. Tuh, wah kece sih guys, kece juga ya. Wah kece juga cuy. Apalagi ini kan jungle ya, saya sering pakai jungle anjir. Wah tapi biasa banget ya efeknya ya. Tapi saya nggak punya skin ini sama sekali hero ini anjir. Ini aja kali ya. Wah gila sih. Biasa banget tapi guys. Ya udahlah tapi nggak apa-apa lah. Saya ngambil ini aja lah guys. Saya ngambil ini aja lah. Kalian ngambil apa guys? Saya mau ngambil ini ya. Ya udahlah kita ambil ini aja. Worldy. Oh Huang Zhong, lupa. Huang Zhong apa ini ya? Saya kok agak. Aduh Huang Zhong apa ini ya guys ya? Huang Zhong aja lah. Kita ambil Huang Zhong guys. Widih. Ini kayak Ba'alawi. Langsung langsung aja di. Oke. Okay. Oh kita bakalan gacha juga ya, gacha skin mitiknya. Kita draw aja guys. Lumayan kan kita bisa gacha berapa kali? 10 kali ya. 10 kali sih nggak bakalan. Oh 10, 100 kali ya berarti ya. Oh enggak, 50 kali, 50 kali guys. Kita gacha 50 kali ya. 2000 itu 50 kali ya. Ya enggak? Berapa sih? Ya udahlah. Oke, okay. Nggak bakalan dapat juga skinnya guys. Soalnya apa? Soalnya kalau skin-skin apa? Skin mitik itu udah pasti nggak mungkin ya. Nggak mungkin hoki gitu, nggak mungkin sih guys. Sumpah nggak mungkin. Tuh. Kalian harus ngabisin berapa?
361 gacha ini exchange kita lagi, siapa tahu langsung dapat guys. Ya ampun, nggak dapat guys. Kita cek price poolnya gini-gini, kita honor shopnya kita gini, langsung exchange. Oke, dapat nih pasti guys, asu. Langsung aja sekali lagi guys. Ya emang nggak mungkin dapat ya. Ini 45 guys. Berapa sih, berapa kali sih guys? Oke, ini dapat lagi guys. 200 lagi guys. Oke, lumayan ya, udah 98 ya. Masih jauh banget tapi guys. Masih sangat jauh. Duyu 56 kali draw. 56 kali draw tadi ya. Tadi tuh 50 kali 6 draw. Ini ada skin baru juga nih. Besok bakal ada skin baru tuh guys. Dapat tuh proteksi lumayan. Ada apa lagi ya? Hero tadi udah, skin ini udah ya. Beli apa? Kita review cepet aja sih guys. Ini beli nggak ya? Lumayan tuh kalau dibeli guys. Lumayan ya, kita beli aja lah skin Sunbin ini guys. Oke, kita borong-borong ya. Borong-borong skin. Mantap. Banyak banget nih fitur yang keluar langsung guys ya. Nggak banyak ding, sedikit, cuma satu ding. Kita dapat. Oke. Nggak ada lagi nih. Season 6 recap. Ini season 7 ya. Shopnya juga udah tadi. Oh, di sini ada skin ini guys. Ada skin ini di gacha ya. Diambil aja lah. Ini bagus nih. Kita ambil aja guys. Bagus itu. Yang lainnya udah punya semuanya skinnya. Kaiser lumayan tapi nggak terlalu bagus. Gak usah lah. Ada special offer di sini, ada skin legend kalau nggak salah harganya murah guys. Loh, ini gacha-gacha ya. Jangan gacha beginian ya guys ya. Oh, ini kalian bisa gacha ya. Tinggal pilih guys, lumayan ini murah guys. Tuh. Anjing, oh dapet ding. Akhirnya nggak. Pilih siapa ya? Ini Sirius Wonder Boy custom, nanti lagi besok aja guys. Tampilnya besok aja. Di sini ada skin loh. Kalau nggak salah saya ada skin ini bro. Skin apa? Skin legend katanya, kok nggak ada? Mana ada skin legend di sini? Yang harganya oh beda event cok. Itu di server lainnya guys. Oke, jadi seperti ini untuk season kali ini guys ya. Tadi udah gacha, udah beli skin, udah beli custom button gitu ya. Udah ngambil skin juga. Ya, kalian nih lihat. Sirius Wonder Boy. Bolt Hunter.